Maksud saya gini, Pak Ustadz. Pas tadi saya sahur, kopinya mau saya habisin. Udah keburu imsak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak. Mak heran sama kamu, Kum. Kamu selalu aja ikut campur urusan anak-anak. Kamu juga, Ceng. Mestinya kamu biarin Edward sama Febri nyelesain masalahnya. Kalau seperti begini, kapan mereka mau belajar berumah tangga? Kapan mereka mau ngerasain pahit manisnya berumah tangga? Berumah tangga itu tempat belajar. Biar mereka belajar. Sih. Iya, Mak. Maaf, Mak bukannya mau ikut campur urusan. Nek. Ward, kamu... Febri lagi isi, Nek. Isi apa? Memangnya Febri nggak puasa? Mak. Febri lagi... Barusan... Baru diperiksa Bu Dokter, Mak. Febri? Ya Allah, Mak mau jadi uyut ini. Terus tadi Febri kenapa? Febrinya malah kesel sama Edward, Nek. Katanya benci. Keren ini Febri ngidamnya. Kayak bapaknya bener nyamanya, bisa Edward. Gak apa-apa, Rita. Kalau kamu habis pulang kantor mau ke tempat ngabuburit lagi juga gak apa-apa. Oh, begitu ya Bu Yoyo? Iya begitu. Ya Bu Yoyo, aku seneng bisa ke tempat ngabuburit. Seru banget. Soalnya aku bisa ngobrol sama Pak Idoy. Ngobrol sama Kang Idoy? Aku? Iya. Iya Bu Yoyo. Seru banget. Sebentar Bu Yoyo. Aku kalau ketemu sama Pak Idoy kayak udah kenal lama gitu Bu Yoyo. Pak Idoy kayak siapa ya? Rita. Oh. Oke Bu Yoyo. Oke Rita. Iya. Pak Idoy kayak siapa ya? Masa ngidam begitu? Ada yang begitu, Boy. Itu buktinya istri kamu begitu. Jadi, sikapnya Febri sama Edward? Kamu sebentar lagi jadi bapak, Boy. Nggak repot, Epi? Repot gimana? Ya jadi bapak. Kamunya. Tapi kenapa tiba-tiba ingat kamu waktu masih kecil nih? Masuk. Masih di dalam. Nek, kamu kok bisa tahu nih kalau Febri? Ya sih ngira-ngira aja. Makanya sih manggil Bu Dokter untuk mastiin. Sebentar lagi teh, Esi jadi Nini, jadi Aki. Abah. Aki, Enggak mau, Abah. Astagfirullahaladzim. Esi teh hari ini ngajar ngaji. Kamu gak usah ngajar ngaji, ya. Febri, ini bingung nanti ngadepinnya bagaimana. Ini kamu telepon Popon aja, suruh Popon ngajar hari ini. Kamu gilirannya besok. Ya udah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf Pak Ustaz, kita terlambat. Oh iya. Iya Pak Ustaz. Nungguin Asep ini ngabisin kopinya. Ampun Asep. Saya sedih lihat Asep Pak Ustaz. Markudung. Jangan fitnah kamu ya. Saya bawa golok ini nih. Mulai ini, Cas. Perasaan seru ini, Don. Perasaan tinggal kita lihat aja. Siapa yang buka duluan? Kamu mah, Sep, Sep. Di depan Pak Ustadz aja pura-pura puasa. Ingat atuh, Sep. Tausiahnya Pak Ustadz semalam. Sholat, sedekah, zakat. Orang lain bisa tahu. Apalagi berangkat haji. Orang sekampung pada nganterin. Tapi kalau puasa, hanya diri kita sama Allah yang tahu, Sep. Ya kan, Pak Ustadz? Iya, iya, iya. Pinter kamu, Duk. Iya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tapi biar bagaimanapun juga, saya kan tidak boleh pamer kepintaran, Pak Ustadz. Nantinya kan takut dibilang ujub, pamer. Itu kan tidak boleh. Ya kan, Pak Ustadz? Oh, iya, iya. Tapi kopi kamu habis tidak? Tidak sempat saya habisin, Pak Ustadz. Tahu-tahu, bara-bara keluar. Eh. Hancur! Maksud saya gini, Pak Ustadz. Pas tadi saya sahur, kopinya mau saya habisin. Eh, udah keburu imsak. Markudung. Saya puasa, Pak Ustadz. Ngopi, kalau nggak pakai gorengan nggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini kenek supir nggak nongol-nongol ini mana. Caunya. Akum sama Aceh, Kang Dadang. Iya. Emangnya Akum sama Aceh mau kemana? Ya ke sini dong, Melenghoy. Ke musola. Iya. Emangnya Akum sama Aceh ada apa ya mau ke musola, Kang Dadang? Ya bantu-bantu renovasi dong, Tulalit. Gimana sih? Ya ini saya lagi bantu renovasi. Gimana sih, Kang Dadang? Kan kamu, Tulalit. Udah kamu diem aja, lagi puasa nih. Macem-macem deh. Oh. Siap, Kang Dadang. Lagi puasa ya? Demacul. Mang Apip. Mang Apip tuh udah istirahat aja tuh, Nyak. Tapi saya mau bantu-bantu, Kang Kos. Eh, Mang Apip. Udah tahu napa saya Senin Kemis. Mau bantu-bantu lagi. Yang ada, Mang Apip, bukannya.